kali ini saya mau mengganti suara drag reel Golden Beast GK30. Ini suaranya kurang bunyi, jadi kurang menderit didengarnya. Kecil, misalnya kita bongkar. Ini suaranya. Oke, kita udah bongkar. Ini dalamannya. Ini ya, teman-teman. Ini yang bikin drag reel suaranya kagak kurang kenceng, karena ini pernya udah lentur, dia enggak kenceng. Terus caranya gimana agar biar kenceng? Solusinya hanya ini aja sih, permasalahannya di per drag ini. Oke, langsung saja teman-teman, saya mau buka ini, saya cukup menggunakan apa ini. Copot. Sekarang kita ambil. Nah. Ini dia. Nampakannya. Nah, ini tadi gini kan. Pasangin aja teman-teman kayak gini. Nah, dari atas. Tadi kan ini dari bawah. Gini. Ini dari tadi dari atas. Kayak gini. Ini pernya udah nggak kencang. Sekarang kita pindahin dari bawah. Ini saya mau bikin lempengin aja ini, yang ini saya mau lempengin. Ini pernya harus ganti sebenarnya teman-teman, ini per udah nggak layak. Bagian apabila ada reel yang udah nggak pakai ataupun udah rusak.
rusak, akhirnya boleh teman-teman gunakan untuk penggantinya yang lebih masih kenceng gitu. Susah karena saya nggak datang nih teman-teman, jadi saya menggunakan gunting. Guntingnya pun gundul. Putus nih teman-teman, ini tinggal kita bikin lingkaran lagi, ini kita bentuk pola lagi seperti tadi yang awal itu. Nah ini udah agak pendek teman-teman kawatnya, pernya. Nah saya mau coba kembali, saya masukin sini. Seperti ini, kita masukkan kembali teman-teman ke sini. Ini udah agak lumayan kenceng. Agak sulit, butuh kesabaran teman-teman. Nah ini sudah saya sesudah saya agak sedikit bunyi ya, drag ya teman-teman. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat.